Dassault Rafale adalah pesawat tempur multi-peran canggih yang diproduksi oleh perusahaan Dassault Aviation dari Prancis. Pesawat ini telah menjadi salah satu pesawat tempur terkemuka dalam sejarah militer dan digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Dassault Rafale. Dassault Rafale adalah pesawat tempur yang dirancang untuk berbagai misi, termasuk pertempuran udara ke udara, serangan darat, pengebom taktis, pengintaian, dan serangan permukaan. Ini menjadikannya pesawat serbaguna yang mampu mengatasi berbagai tantangan di medan pertempuran modern. Salah satu fitur khas Rafale adalah sayap dengan geometri variabel, yang memungkinkan pesawat untuk mengubah konfigurasi sayapnya sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan misi. Rafale dilengkapi dengan avionik modern, termasuk radar AESA yang kuat, sistem pengintaian inframerah, dan sistem navigasi canggih. Ini memberikan pesawat kemampuan pencarian dan pelacakan yang akurat. Rafale dapat membawa berbagai senjata, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan, bom presisi, serta meriam otomatis. Rafale memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal vertol yang memungkinkan operasi dari kapal induk dan pangkalan yang memiliki landasan pendek. Rafale digunakan oleh Angkatan Udara Prancis dan telah diadopsi oleh beberapa negara lain, termasuk Mesir, India, dan Qatar. Pesawat Rafale terus mengalami pengembangan dan peningkatan, termasuk varian Rafale F3R yang lebih canggih. Dassault Rafale adalah contoh pesawat tempur modern yang memiliki kemampuan serbaguna dan mampu beroperasi dalam berbagai misi militer. Keunggulan teknologi dan kemampuan yang dimilikinya menjadikannya salah satu pesawat tempur paling dihormati dan diandalkan di dunia. Chengdu J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima yang dikembangkan oleh China. Pesawat ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk memodernisasi kekuatan udaranya dan menghadapi tantangan pertahanan udara modern. Berikut adalah beberapa informasi tentang Chengdu J-20. J-20 dirancang dengan profil siluman yang canggih untuk mengurangi tanda radar dan meningkatkan kemampuan bertahan pesawat dalam lingkungan pertempuran modern. J-20 adalah pesawat multiperan yang dirancang untuk pertempuran udara, serangan permukaan, dan pengintaian elektronik. Ini memberikan kemampuan operasional yang luas dalam berbagai misi. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 20 meter dan lebar sayap sekitar 13,5 meter. J-20 ditenagai oleh mesin jet turbofan ganda yang kuat, memberikan pesawat kemampuan terbang supersonik. J-20 dilengkapi dengan radar aktif secara elektronik AESA yang kuat, yang memberikan kemampuan pencarian dan pelacakan yang akurat terhadap target udara dan permukaan. Pesawat ini dilengkapi dengan senjata udara ke udara dan udara ke permukaan, termasuk rudal jarak jauh dan bom presisi. J-20 adalah produk pengembangan teknologi pertahanan Tiongkok yang signifikan dan merupakan salah satu pesawat tempur paling canggih di wilayah Asia Pasifik. Kehadiran J-20 telah menarik perhatian internasional dan mendorong negara-negara tetangga untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara mereka. Chengdu J-20 adalah bukti nyata dari kemajuan teknologi militer China dan tujuan Tiongkok untuk menjadi pemain utama dalam pertahanan udara global. Pesawat ini memiliki potensi untuk memengaruhi dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik dan lebih jauh lagi.